Zaman ini terkenal teknologi canggih. Anak-anak zaman sekarang lebih modern mengaji dan ibadah ditinggalkan. Anak-anak zaman sekarang banyak menggunakan aplikasi TikTok dan mobil-mobil legend. Jadi ibadah ditinggalkan. Ambo dikirim video dari Malaysia masalah mobil legend. Datanglah seorang pegawai pemasang tiang internet. Di kampung itu Nini Mama melarang, tokoh melarang. Pak, izinkan kami pakai pasang tiang internet. Jangan. Nanti Bapak kalau bisa internet nonton pengajian mudah lancar. Tak perlu. Saya mau ke masjid pengajian. Nanti Bapak kalau pasang internet mudah nonton TV. Saya tidak nonton TV. Rupanya diam-diamnya main Mobile Legend. Datang anak muda dari belakang. Bapak main. Cepat pasang. Kau macet-macet. Berhentilah main Mobile Legend. Berhentilah main TikTok. Berhentilah main game online. Waktu kita habis 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam dihabiskan dalam 3 waktu. 8 jam karajo, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 petang, maka 8 jam karajo. 8 jam lalok, kalau tidak lalok 8 jam kanai penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. 8 jam karajo, 8 jam lalo, dan 8 jam tak tahu entah kama apainya. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, surfing, launching, mancing. Oleh sebab itu maka waktu yang lalu tak dapat dipertanggungjawabkan, tapi masa yang akan datang, ingat, malaikat akan bertanya, latus alunna yauma izin anin naim. Nikmat nan patao ditanyo dek malaikat adalah an umrihi fima afna, umurmu kemana kau habiskan. Alhamdulillah, masyarakat malalu, umurmu hari ini kemana kau habiskan. Kami mendengarkan ceramah dari jam 11 tadi sudah menunggu sampai jam 4:30 kami mendengarkan ceramah. Pulang dari sini bersilaturahim, maghrib berjamaah, isya berjamaah, malam menyambung silaturahim. Meninggal, oh belum meninggal, tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Maka yang lalu-lalu ini jangan buka HP. Kadang ambo mohon maaf banyak suuzon, manca liat orang tua duduk di masjid, awak calik, apalah apa akulah tua main HP juga dah ke awak, rupanya nyom baca Quran digital. Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah, ambo lah suuzon, mohon maaf pak, mohon maaf, rupanya awak payah main game online.